Lah iya sok jenenge kan. Kemarin enggak sempet ikut. Iya enggak ngasih nama. Terus apa yang dicelup? Apa ya? Enggak tadi kasih nama terus. Tetap harus. Ya enggak mungkin. Pasti ada namanya enggak mungkin. Sampai ada namanya. Sampai nek ndungakno piye? Ibu enggak ini. Enggak tahu didungakno kowe. Ini ora jenenge. Lah iya, anaknya pasti marah, Bu. Lihat modelannya seperti ini. Iya. Lah nanti yo mesti dikene tambah gak kira gak dikene. Sampeyan gak motret jelas sih. Terus ibunya gak ngasih doa juga. Loh, tak kasih doa setiap aku sama. Lah namanya siapa? Lah jenenge sapa? Tak makan cantik aja. Lah. Karena kan cewek kemarin dia bilang cantik. Cewek. Lah di sini oh, jenenge cantik. Loh kemarin ada yang namanya cantik si cantik juga. Wis kene wis. Ayo doa ya. Sama namanya siapa? Assalamualaikum anak-anak. Ayo sini. Saudaranya siapa ini yang sama? Oh iya, ayo sini. Ayo. Assalamualaikum. 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 Cantik. Oh, nggih ngapunten sing kata. Assalamualaikum. Assalamualaikum sayang. Kok muang sih? Eh sini, itu ada mama. Ya terus kenapa? Nah itu lo dikasih apa itu lo ada? Bawain apa itu? Bawain apa itu? Buset. Tuh. Kenapa kok lemes? Enggak cantik kok. Duduk bareng pertama sama. Mantap. Bio cantik. Ini muka lang. Ini baju. Ini baju. Mana? Buka ya. Mau dibuka. Kan ya. Bantu ya. Bantu. Baju untukmu. Ih, kayak princess. Jangan bersedih. Kayak princess. Princess. Mak jangan bersedih ya. Lah ini apa ini buku? Krayon. Oh, cak kerupuk. Coklat. Coklat tuh, coklat. Ayo. Ayo jangan bersedih. Kenapa? Enggak ada yang cocok. Inginnya main apa? Cantik. Ini ya. Di sepil mukenanya. Kenapa? Mama kasih tahu. Hah? Mamanya pasti tahu kenapa aku kayak gini. Mamanya kan sayang sama kamu. Ya kan? Jadi mamanya setiap hari dikasih makan, dikasih doa. Ya bilang sama mamanya kurang apa? Kurang semuanya. Semua itu apa? Kurang perhatian, terus kurang mengenang aku, kurang mengenang kamu, terus nggak ada kasihannya sama kamu, nggak ada kasihannya, terus apa lagi? Yang dipedulikan hanya anaknya yang itu. Nanti tak marahi ya, ya? Percuma kau marahi sudah karakternya seperti itu. Sekarang ya enggak lah. Makanya aku heran dia enggak sayang sama aku, tapi kenapa membalikan ini? Maksudnya apa? Biar aku tidak menyakiti anaknya yang hidup apa bagaimana? Ya, aku cuma minta maaf. Dulu kan bukan aku aja. Coba dulu kalau dia ngomong udah punya istri, aku enggak kayak gitu. Dia bulan setelah terjadi dia baru istrinya. Salahnya kamu kenapa enggak dicek-cek dulu? Ya itu katanya bilangnya dia enggak nikah. Terus gimana? Sama kamu juga enggak nikah kok. Emangnya itu? Nah makanya aku enggak nikah karena aku berbuat. Aku cari anak haram. Maksud lu kan dengar kayak gitu, dianya kan akan menikahi aku. Enggak, tapi dia juga jengkel sama ayahku, makanya sama aku dia juga jengkel. Aku enggak jengkel, aku enggak jengkel. Enggak ada sayangnya. Ya udah, aku minta maaf. Nanti mamamu tak marahi lah. Iya, ya? Aku minta maaf. Enggak ada yang sayang sama aku. Sayang. Ya sudah, ya, mamanya yang sayang. Minta maaf. Namanya siapa? Ini cuma 22.000. Aduh. Ini mau dibeliin yang berapa? Ini apa nih beli 2 gratis 1 cuma 20.000 ini. Enggak nyampe. Gak cocok. Tapi kalau anakku yang hidup minta yang mahal, minta gadget.
dibelikan. Ya itu tembus. Masih ada notanya, maksudmu aku suruh bayar sendiri nih. Suruh nunjukin stroke-nya. Karo jawane aku lek ngene. Wis iya, wis seru dhewe. Ya kita pakas yang mahal lah kalau kesini. Minta apa? Sudah dikasih ku malang sekali. Enggak, aku minta maaf. Mending dulu aku jadi hantu jahat malah enggak apa-apa. Jahat sekalian malah enggak pernah sedih. Kalau seperti ini. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Kamu aja jarang doakan aku. Yuh, alhamdulillah aku mendoakan. Cuma kan kalau namanya kan kemarin aku kan. Aku enggak menerima. Kok aneh enggak menerima? Enggak apa-apa sih, aku mendoakan. Masa salah alamat? Aku merasa sendiri. Makanya kalau belum ada ikatan, jangan berbuat. Kasihan korban-korbannya anak seperti aku ini. Aku jahat ikut dukun malah gak pernah ikut ngerasain sedih. Kalau aku cuman diem gak ada kegiatan seperti ini. Sedih. Gak bermain tak sama teman-teman kan banyak teman-temannya. Aku juga pengampunannya lama pasti. Enggak. Karena aku bukan anak halal. Emangnya kamu kan nggak ikut dosa, yang dosa kan yang berbuat. Tapi hitungannya aku hasil zina, Om. Ya, tapi kan kamu nggak ikut dosa. Masa di ada dosa bawaan? Di Allah membenci. Uh-uh. Aku tidak tahu harus di mana lagi. Ya sudah boleh sedih. Sudah minta maaf. Enggak apa-apa kalau kamu enggak maafin mama, enggak apa-apa tetap aku minta maaf. Kejadian ini dua kali loh. Kemarin iki ibu nenek sing ngotot-ngotot iku ngono. Akhirnya mengecewakan seperti ini. Sampean iya ini ya mengecewakan termasuk. Namanya siapa? Hasilnya itu loh maksudnya. Memang di sini harus sabar. Bukankah namaku Santi? Namaku Santi. Oh iya. Santi. Santi cantik. Santi cantik. Sini sama Mama nih, bisa ya? Sama Mama nih bisa ya. Aku sendiri Mama nih. Sama temannya. Sama Mama nih terus. Kenapa nasibku enggak, sudah takdirnya waktu ini kok. Sama Mama Ning ya, Mama Ning anak ibu banyak. Tempel sana, tempel sini ya. Tenang kan? Ya sudah, enggak boleh nangis ya Mama Ning. Perutnya gawat dia. Mending aku jahat sekali ya. Oh, enggak boleh. Kalau aku jahat malah lupa kan sedih dan takdirku. Tapi kalau aku baik dan tidak ada kerjaan malah keinget takdirku, nasibku. Walah, belas. Kembalikan aku ke dukunku lagi aja. Loh, jangan. Sudah di sini biar aja. Biar aku senang. Janganlah. Tidaklah. Mana ya tisunya Mas Anton? Tisu. Mas Anton, sini Mbak Mama Ning. Aduh. Sini, sini. Sayang, agak sini sayang. Aduh, kaget ini kok yang ini. Oh. Tisu. Nih, udah jangan nangis. Malah pendidung ini ki. Kembalikan saja aku Mama Ning agar aku tidak merepotkanmu di sini. Enggak, memang Mama Ning pernah repot. Tapi aku sedih malahan kalau diem terus Mama Ning. Mbak enak lah, santai-santai sama Mama Ning. Santai di sini ya. Kebentuk lah. Bacang kape tadi Yopo. Pondok. Pondok.
dengan muda kekuda laki-laki lagi. Insya Allah aku tidak. Jangan ada korban lagi kayak aku. Mama menyesal. Itu sungguh tidak enak. Mama menyesal. Mama sangat menyesal ya, Santi. Jangan mau dibodohi. Jagalah kehormatanmu, Ma. Iya. Tisu-tisu, Ma. Tisu ini, Bu. Kamu cantik, harusnya bisa lebih menjaga diri. Jangan menjual kecantikanmu. Karena banyak laki-laki yang cuma memanfaatkan kamu. Kamu sendiri yang rugi, Ma. Aku juga jadi korbannya, Ma. Aku lebih tidak enak. Aku sudah enggak. Sudah tobat. Tisu. Sudah kasihan Mama ya. Iya, sama-sama kasihan. Alhamdulillah aku bisa seperti itu. Aku gak pernah sekali lagi lagi. Aku mau bertobat. Mama sudah bertobat. Mama sudah hilang. Mama itu menyesal semua. Gak pernah lihat kecoklat apa pun sudah tidak ada sama sekali. Mama itu sekarang baik. Aku cuma mau bertobat. Apalagi kalau kamu sudah bahagia di sini, Mama lebih bahagia. Doanya Mama malah sampai nang pada Allah. Semua kesalahan aku nggak pernah sekarang macam-macam. Itu ya. Aku tidak akan tertipu air matamu. Karena aku lihat dirimu kotor sekali. Kita kan bertobat dan bersungguh-sungguh, seharusnya kamu sudah mulai bersih. Tapi aku kan selama ini alhamdulillah. Yang namanya sama cowok pun aku enggak pernah. Sholatmu bagaimana? Alhamdulillah. Apakah kamu sudah sholat tobat? Kalau sholat seperin kan kalau mau sholat tahajud atau sholat apa? Kamu mengukurkan harus sholat tobat 40 hari. Karena aku baru tahu kayak gini kan dikasih tahu. Sebelumnya ya itu cuma sholat tobat mau kalau mau sholat duka aja sholat tahajud. Kalau gini kalau 40 hari kan aku jadi tahu. Sudah ya. Sudah ya. Jangan ditinggalkan Bu Ningsih ya. Aku pengen pergi rasanya. Ingat ya, kalau kamu ninggalkan Bu Ningsih, pahalanya Bu Ningsih hilang sedikit. Tapi aku di sini tersiksa, Mama. Tapi kamu kan lebih baik lagi daripada kamu nyiksa orang terus. Lebih suka nyiksa orang. Enggak. Sudahlah di sini ya. Semuanya bilang, kalau Mama Ning ngomong, semuanya bilang, Mama Ning, aku doakan Mama Ning, agar Mama Ning bisa, apa katanya, kamu dengar nggak anak-anak? Enggak. Kenapa enggak? Aku nggak pernah ngikutin Mama Ning, kok. Aku nggak pernah ngikutin Mama Ning. Dia sudah tahu, tapi nanti lama-kelamaan ngikut ya. Enggak, Mama. Ya sudah, nggak apa-apa, wis. Baik ya, keluar ya. Yuk, assalamualaikum. Aku anakmu. Dibintasi sendiri. Loh, kan dijadikan satu. Enggak, nanti pengepulnya ada sendiri pengepulnya biasanya. Iya. Dibedakan yang jajaran sama ini dibedakan tante. Iya, jadi dimakan codot-codot soalnya.